Assalamualaikum and hi everyone. Nama saya Nurul. I'm one of the therapists here at Autism Dream Center. Hari ini saya akan present tentang development of childhood occupation. Saya akan cover middle childhood which is 6 to 10 years old lah. Okay, kenapa kita sebut play occupation? Okay, let's see the next slide. Okay, occupation dalam bahasa Melayu is pekerjaan kan? Okay, so this simply means that kanak-kanak ni punya pekerjaan adalah bermain. So, kenapa bermain ni penting sampai kita kena sebut play as an occupation? Okay, jom kita tengok satu-satu. Okay, so melalui bermain, kanak-kanak ni punya physical coordination akan develop dengan baik. Physical coordination macam mana? Contoh kita tengok masa diorang main, diorang akan berlari kan? Berlari, panjat tembok, banyak aktiviti fizikal yang involve. So, ini akan bantu, proses bermain ni akan bantu untuk develop diorang punya physical coordination lah. And then begitu juga dengan emotional maturity. Means kematangan daripada segi emosi. Contoh macam how they handle frustration if they did not win the game. Contoh kalau diorang tak menang, macam mana diorang handle kekecewaan tu? Mengamuk ke ataupun cuba terima dengan baik ke ataupun happy untuk kawan ke, kawan yang menang. So itu emotional maturity lah. And then melalui bermain juga, kids this age akan build self-confidence untuk cuba benda-benda baru and explore new environments. So kalau kita nak tengok dari segi classroom settings kan, so zaman saya dulu, budak-budak lelaki, boys, dia akan try untuk spread glue. Benda ni saya tak pernah tahu. So bila tengok dia orang buat baru, wah, boleh jadi game. Misalnya benda tu boleh jadi fun. So tahu tak apa dia orang buat? Ni contoh ini meja kan? Contoh ini meja. Dia akan tuang gam atas meja tu. Dia akan tap dia orang punya palm. Tap, tap, tap sampai kering. Sampai kering jadi apa tau? Dia jadi macam spider web. Dia jadi spider web dekat sini. Gam tu akan macam ada di antara jari ni. So dan dia orang akan nampak macam spider web lah. So dia orang akan main sesama dia orang. Benda tu jadi macam fine lah untuk budak-budak. So benda ni dapat info juga dia orang punya self confidence. Okay? Especially for the one who started that ideas lah. So bila followers yang lain tengok, maksudnya the peers tengok, diorang pun akan rasa macam wow fine, diorang pun akan try untuk try create new ideas untuk bermain lah. Sebab dia tengok kawan, wow kawan dapat buat tu, dia pun nak cuba buat juga. So itu akan bantu daripada segi diorang punya self confidence lah. Okay, next. Okay, sekarang kita akan tengok apa sebenarnya middle childhood punya level bermain. Dekat mana sebenarnya diorang punya stage. Okay, so kita akan start dengan games with rules lah. So untuk kids di middle childhood punya level, diorang dah start untuk ada games yang ada rules. Sebab diorang dah start untuk slowly faham how to play games yang ada rules. Contoh macam, contoh mudah macam kita dekat sekolah dulu ada main cop tiang, betul tak? So siapa yang kena berdiri dekat tiang, siapa yang kena dekat tengah, siapa yang kena touch, siapa yang macam mana nak menang. So benda tu semua ada rules. So untuk join the activity, diorang kena faham rules dah. So baru diorang boleh engage dalam activity tu. Okay, so itu salah satu contoh games with rules dah. So yang lain, contoh lain, main juta rial, main Uno, kad Uno, benda-benda yang kita rasa macam mainan biasa je, tapi sebenarnya itu games yang middle childhood akan start untuk boleh main lah. Maksudnya boleh main means sampai ke diorang punya level pemahaman. Okay, and then untuk craft and hobbies, kids umur 6 ke 10 tahun ni biasanya diorang akan ada interest untuk create a bit more complex craft and art projects. Maksudnya kita akan nampak kebolehan diorang untuk organize, solve problems yang jadi masa nak siapkan project and buat something daripada abstract materials. Cuma untuk complete these activities, untuk completekan these activities, they will need help from adults lah to organize materials ataupun untuk identify steps. Sebab idea diorang tu dah ada. Cuma untuk siapkan sendiri tu, diorang mungkin agak struggle. So contoh macam, contoh mudah macam kita buat frame gambar kan. Frame gambar guna ice cream stick. So nak buat shape triangle ke ataupun square ke. So
diorang mungkin akan struggle untuk adjust size stick tu, sama ada kena patahkan ke ataupun nak matchkan ataupun nak lekatkan, and which one to put on top supaya gambar yang kita nak masukkan dalam frame tu boleh masuk dengan perfect. So benda-benda macam ni, they need advices from adults lah. Okay, next kita pergi kepada organized boards. Okay, dalam level middle childhood ni, diorang dah start akan ada interest dengan organized sports lah. Sports yang lebih organized, lebih structured macam bola sepak, bola jaring, yang lagi banyak guna rules kan. Sebab diorang punya kematangan daripada segi pemikiran tu dah start untuk develop slowly. Okay, cuma untuk fully faham, umur 7 hingga 8 tahun belum betul-betul fully faham lagi rules tu. Diorang kalau main tu banyak fikir nak menang je sebenarnya. Tapi once dah masuk umur 8 ke 9 tahun macam tu ataupun 9 ke 10 tahun macam tu, barulah diorang akan lebih faham dan boleh follow betul-betul any rules applied dalam games tu lah, dalam sports tu. Okay, so macam sukan yang organize yang macam ni lah, bola sepak, bola jaring, bola baling macam tu lah. Okay. Okay, next is social play. So, social play ni tak semestinya kena ada movement dari segi fizikal, sebab bercakap dan bergurau sama-sama diorang pun dalam kelas, tak bergerak dalam duduk dalam kelas, pusingkan kerusi, bercakap dengan member-member, gelak ketawa tu pun dah dikira social play dah, sebab ada interaction dekat situ dan diorang boleh communicate well antara satu sama lain. The one who make statement or make jokes dah boleh diterima oleh kawan tu, dapat communicate well lah. Okay. Plus dekat umur, masa umur middle childhood ni juga, diorang dah akan start ada kawan baik, kawan yang hari-hari diorang communicate, lepak sama-sama, main sama-sama, makan dekat kantin sama-sama, sebab diorang dah start untuk ada peer preference. Kalau ingat kita, zaman kita dulu kan, masa sekolah rendah, kita dah ada start ada kawan-kawan yang kita selesa gerak sama dah, sebab kita rasa macam dia faham kita, kita pun minat yang sama. Contoh macam saya dulu suka baca buku dekat perpustakaan, ada seorang kawan ni memang geng lah, so kita akan memang akan selalu lumba siapa paling cepat dapat pulakan buku. Benda-benda macam tu pun sebenarnya dah buat kita rasa, budak rasa macam kids tu sama, dia punya hobi, dia punya cara pemikiran sama. Sebab tu dia dah start untuk ada, dah boleh ada differentiatekan kawan mana yang dia nak rapat, kawan mana yang dia tak berapa rapat sangat lah. Okay, next is performance skills yang sepatutnya kids umur 6 hingga 10 tahun ada atau akan develop along the way. So first kita akan touch pada fine motor ataupun hand manipulation. So which is kemahiran motor halus lah. So kemahiran motor halus ni, part mana yang kita katakan kemahiran motor, ada penggunaan kemahiran motor halus dekat area sini, daripada wrist sampai palm, sampailah semua jari kita. So semua aktiviti yang menggunakan pergerakan area sini kita panggil aktiviti yang menggunakan kemahiran motor halus lah. Macam buka tombol pintu, and then tarik getah, ataupun tarik salesip, ataupun makan guna sudu, garpu. And kalau dekat sekolah, banyak guna on table task lah, macam nak menggaris, nak pegang pensel, itu semua menggunakan kemahiran motor halus. Okay. Okay, sekarang kita nak bercakap pasal kemahiran motor halus kanak-kanak di usia 6 hingga 10 tahun lah, middle childhood. So, untuk umur ni, kanak-kanak yang umur ni akan lebih cekap untuk handle atau manipulate materials untuk perform task. Contoh macam penggunaan gunting, diorang dah tak main dah gunting garisan lurus, garisan zigzag, macam dekat awal kanak-kanak dululah. So teachers dah boleh bagi complex shapes for them to cut. Contoh macam gunting gambar setiap anggota badan manusia atau haiwan yang dah dipecah-pecahkan dalam satu kertas kan. Gunting, gunting, gunting and then tampal dalam satu paper and matchkan ikut susunan. Ataupun gunting semua bentuk alphabet atau number. So alphabet dengan numbers ni lagi banyak curves, so itu lagi mencabarlah.
So dekat sini kita boleh nampak yang these kids akan develop precision. Precision means ketepatan dalam proses pengguntingan itulah. So dalam task yang diberi itu kita akan nampak dia orang akan less struggles untuk gunakan bilateral hand movement. Bilateral ni macam ni lah. So pegang sebelah tangan kena pegang gunting, sebelah tangan kena pegang kertas. So macam mana dia nak manipulate tangan untuk dapat cut the exact shapes yang macam ada curve tu kan, macam mana dia nak kait betul-betul ikut shapes yang cikgu bagi. So untuk umur dalam middle childhood ni, dia orang akan develop that precision lah. Okay, next kita akan pergi kepada gross motor skills ataupun mobility, pergerakan motor kasar lah. Motor kasar means yang besar-besar, melompat, berlari, memanjat, semua aktiviti yang menggunakan pergerakan yang besar. Okay, so dari segi gross motor ni, untuk level middle childhood ni, kita akan nampak dia orang makin stable bila berlari, and that's why dah boleh involve dalam sports yang more organized. So boleh main skipping, main ting-ting juga. Ting-ting kita nampak macam main ting-ting, macam mana, macam simple kan? Tapi sebenarnya involve good balancing tau, sebab dia nak kena stand on one feet. And then dia kena jump pula lagi. Jump tu ada target lagi. So itu dah banyak dah banyak perlukan eye coordination. So banyak banyak involve skills dekat situ lah. Okay, so other than that, baling bola dalam jarak jauh pun one of the gross motor skills yang kids this age akan ada lah. Sebab tu macam sport yang bola baling, bola jaring, diorang dah start boleh join. Sebab diorang dah boleh ada target macam mana diorang nak nak handle the ball, macam mana nak throw the ball, achieve the target lah. Okay, so untuk cognitive skills dalam middle childhood ni, dia orang akan start untuk develop abstract reasoning, which is the ability untuk analyze information and solve problems. Kalau nak bagi contoh on paper, mungkin saya boleh bagi contoh patterning lah sekejap ya. Ni salah satu contoh patterning. Okay, so kalau first kita tengok ada square and then triangle and then circle and then square again, triangle again, circle again. So the next shape should be, yes, square. So this is one of the examples of abstract reasoning dalam cognitive skill untuk middle childhood lah. Abstract reasoning kalau untuk daily life punya activities, kita boleh bagi contoh macam cikgu suruh bawa baju PJ esok, baju fizikal kan untuk aktiviti jasmani. Tapi budak ni bila dia tengok jadual, tak ada PJ. So macam mana the kid's response to this is one of the examples of abstract reasoning lah. Dia sama ada dia jumpa cikgu ke, ataupun dia discuss dengan kawan-kawan ke, nak bawa ke tak ke. Ini semua part of abstract reasoning dalam cognitive skills untuk age ni. Okay, still dalam performance skills juga, cuma kita akan tengok kepada social skills yang kids middle childhood sepatutnya ada lah. So first kali diorang dah akan start untuk more cooperative lah. So means mudah nak diajak bekerjasama, mudah nak nak cooperate dengan kawan-kawan punya plan. Contoh, okay, diorang pun akan juga ada sifat yang macam tries to please others. Dia akan rasa macam nak orang suka dekat dia, so dia akan try untuk buat baik dekat orang tu. Diorang juga akan start untuk ada best friend, dah start untuk ada peer preference lah, macam yang saya cakap awal tadi. And diorang juga akan start untuk jadi part of clique. Diorang macam akan start untuk ada gang diorang sendiri. Macam zaman kita sekolah rendah dulu kan, akan ada group-group dalam satu kelas tu. Means orang ni selesa berkawan dengan orang ni. So macam adalah 3 ke 4 group ataupun 2 orang 2 orang. So dia, kita akan nampak dekat situ dia dah start untuk ada kawan yang selalu sama-sama dengan dia. Okay, sekarang kita akan pergi kepada cultural context ataupun konteks budaya, dan kita akan tengok apa relation konteks budaya ni dengan kids punya performance skills ataupun preoccupation tu tadi. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok expectation for children to do chores dekat overseas. So macam apa kena-mengena kan, tiba-tiba masuk chores pula dalam preoccupation and performance skills semua ni kan. Okay, so okay, sekejap lagi saya akan explain lah. So sekarang kita nak tengok satu-satu. Dekat United States ataupun Europe, umur 8 ke 9 tahun baru diorang expose anak-anak pada kerja rumah.
Kalau dekat Amerika pula, selagi belum achieve umur 10 ke 11 tahun, dia takkan expose anak-anak pada kerja-kerja rumah lah. Semua parents yang akan buat. So kalau dekat Mayan atau Polynesian, sama juga dengan West Africa, dia orang starting umur 3 years old and above, dia orang dah start untuk expose anak-anak dengan kerja-kerja rumah. In fact, dekat West Africa ni, umur 8 tahun dah start perform most of the housework dah. Macam masak dan sebagainya lah. Untuk other country, macam dekat Malaysia contohnya, umur 5 ke 7 tahun macam tu, parents biasa dah start untuk expose anak-anak dengan kerja rumah. Kalau ingat zaman kita dulu kan, zaman saya dulu, memang umur macam ni dah start untuk kena jaga adik, kena buai adik, and kena tolong mak buat kerja rumah, simple-simple punya kerja rumah lah, and then pergi kedai beli barang. Abang-abang saya dulu pun kena pergi keluar kayu basikal jual kuih zaman dia orang kecil dulu. So sebenarnya apa kena mengena budaya dengan kanak-kanak ni punya performance skills kan? Okay, kalau kita tengok every chores yang kanak-kanak ni kena buat, contoh macam sapu sampah, kemas rumah and lagi kompleks pergi kedai beli barang. Semua ni sebenarnya aktiviti yang akan train kanak-kanak ni punya cognitive skills, memory dan banyak lagi lah. Contoh macam kalau kita suruh kids pergi kedai, if you break the task two steps, which is first nak pergi kedai, kena minta duit dulu, lepas tu nak naik apa, nak lalu jalan mana. Kalau dah sampai kedai barang tu tak ada, nak buat apa, mak pesan beli apa, nak beli barang kat kedai lain ataupun beli barang yang sama, brand lain. So sebenarnya banyak step tu kat situ. Nampak macam simple je pergi kedai beli barang, tapi sebenarnya banyak sangat skills yang involved lah. And that's why it mentions here that the numbers of errands a child was required to run and cognitive performance were significantly related, indicating that having children participate in work tasks at an early age may enhance cognitive competence. Means kids yang lagi awal kita expose dengan kerja-kerja rumah ni, dia punya cognitive skills akan improve lagi cepat dan lebih competent daripada kids yang start untuk buat kerja-kerja rumah ni, start di-exposekan dengan kerja-kerja rumah ni at later age lah. Sebab tu kita nak tengok dari segi konteks budaya tadi. Okay, sekarang kita nak tengok daripada segi physical konteks pula, means persekitaran di mana kanak-kanak tu bermain. Okey, selain sekolah, padang playground depan rumah, padang yang orang main bola sepak macam futsal ke apa, and then amusement park, neighborhood streets, kawasan kejiranan, macam jiran-jiran sebelah-sebelah rumah, depan rumah, tak semestinya dia orang lain sekolah. Tak sekolah di sekolah yang sama, dia orang tak berkawan. So bila dia orang nampak kids yang umur macam dia orang, biasanya dia orang akan start untuk approach lah. Start to approach and start untuk berkawan walaupun bukan daripada sekolah yang sama ataupun walaupun parents bukan berkawan. Okay, so and then dekat woods ni biasanya ni lah parents yang bawa anak-anak pergi camping ke, air terjun ke. So dekat situ pun orang boleh make new friends. Macam dekat sekolah pun macam pergi camping. So dekat kawasan-kawasan ni pun boleh jadi tempat bermain yang fun and adventurous lah untuk diorang. So ini antara tempat-tempat yang saya cakap tadilah. So kalau kita tengok dekat taman tema tu kan, kids dalam middle childhood dia dah start boleh join dah aktiviti, certain aktiviti dekat sini. So macam kalau tengok slide yang purple tu, so itu pun antara activities yang involve bukan play saja, involve dia punya dari segi sensory juga. So dari segi dia punya vestibula lah, dia punya ada rasa gayat ke tak, macam mana dia nak balancekan body dia, masa turun tu, masa slide tu mesti laju kan. So itu antara part of activities yang related lah. Okay, so to conclude, sensory, motor, cognitive and social skills ni sebenarnya sangat penting untuk support child performance dalam play occupation. Kenapa? Sebab kalau ada isu dengan dia punya sensory, ada isu dengan dia punya motor skills, ada isu dengan dia punya kognitif, benda-benda semua benda ni akan akan halang proses bermain tu berjalan dengan baik. Contoh kalau dia ada sensory issues, contoh vestibular punya issues, so dia akan ada isu untuk main dengan swing, main dengan slide ataupun main dengan seesaw, jangan jongkit. So benda-benda ni akan halang proses tu. So bila proses-proses bermain ni terhalang dengan komponen-komponen yang terlibat ni, so
kanak-kanak tak dapat lepas proses bermain ni dengan baik. So benda ni akan effect dia punya performance bila masuk sekolah nanti. Academic skills and lain-lain lah yang skills-skills yang lebih upgrade. Okay, sebab apa? Bermain ni sangat penting untuk bantu dia punya functional performance. Especially kalau ada part of development, any part of development yang delayed lah. So sebab tu dekat Autism Gym Center ni kita ada khas, tempat khas untuk anak-anak ni bermain. Dan banyak equipment yang kita gunakan untuk bantu enhance diorang punya skills yang lacking lah. Okay, so untuk cultural and physical context yang saya cakap tadi memang akan bagi influence juga dekat kids punya performance dari segi kognitif lah. Sebab ramai sebenarnya parents rasa yang macam takpelah dia tak pandai lagi, takpe saya buat, biar saya buat, macam pakaikan kasut ke ataupun benda-benda simple macam ambil beg, macam buang pampers dia. So benda-benda ni semua parents dah boleh dah boleh bagi anak tu buat sendiri dah. Kalau dia tak nak buat sendiri, parents boleh bagi prompting lah. So benda-benda ni sebenarnya akan train daripada segi dia punya motor planning dan banyak lagi skill sebenarnya. So jangan rasa macam dia belum pandai lagi ataupun takpelah kesian kat dia saya buat. No, tak boleh rasa macam tu. So kena juga bagi exposure. Tak semestinya nak suruh diorang menyapu. Ha, so benda-benda yang diorang boleh sepatutnya boleh achieve lah. So kita tolong dari segi tu. Okay, so ini yang yang saya dapat conclude-kan daripada semua perbincangan kita tadilah. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.